Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah berita menarik yang disajikan di Daily Mail pada hari ini yang menyatakan bahwa orang kulit hitam lebih rentan mengalami kematian karena virus corona. Dalam berita yang dirilis The Daily Mail, disebutkan bahwa orang kulit hitam itu dua kali lebih berisiko mengalami kematian karena virus corona daripada orang kulit putih. Ini adalah musisi terkenal, Manu Dibango, asal Kamerun, salah satu masyarakat kulit hitam yang meninggal akibat virus corona. Sedangkan di sini adalah daftar petugas medis di Inggris yang mengalami kematian karena virus corona. Berikut analisis yang disampaikan dalam The Daily Mail. Kita perhatikan slide pertama, perbandingan tingkat kematian dengan warga kulit putih. Dari laki-laki kulit hitam 4 kali lebih tinggi risikonya. Kemudian etnik Bangladesh dan Pakistan itu lebih dari 3 kali. Yang lainnya kurang dari 3 kali. Indian juga kurang dari 3 kali. Cina, etnis Cina kurang dari 2 kali dari warga kulit putih, sementara etnis campuran itu juga kurang dari 2 kali. Kemudian di kelompok wanita, warga kulit hitam lebih dari 4 kali, kemudian Bangladesh lebih dari 3 kali, yang lainnya 2 kali. Kemudian Indian lebih dari 2 kali, Cina hampir sama dengan warga kulit putih risikonya, sedangkan etnis campuran hampir 2 kali dari warga kulit putih. Kemudian slide kedua yang disampaikan dalam The Daily Mail, itu tabel banyak dan persen yang meninggal akibat COVID-19 berdasarkan kelompok etnis dan sumber data. Dari rumah sakit Inggris, kelompok etnis kulit putih 14.781 atau 82,73% yang meninggal di rumah sakit, sementara di perawatan masing-masing di rumah itu 10.726. Kulit hitam itu 1.022 atau 5,72% yang meninggal di rumah sakit, 766, 5,98% yang meninggal di rumah. Kita perhatikan slide yang keempat. Ini perbandingan yang laki-laki dengan perempuan, perbandingan dengan etnis kulit putih. Kulit hitam itu hampir 2 kali berisiko kematian. Bangladesh antara 1,5 sampai 2 kali. Kemudian Indian, Cina, dan campuran itu kurang dari 1,5 kali. Kelompok etnis campuran itu hampir mendekati dengan kelompok kulit putih. Sementara di golongan perempuan, kulit hitam sama dengan di kelompok laki-laki, demikian juga di etnis Bangladesh. Kemudian di Indian
Sementara di kelompok etnis Cina itu justru lebih rendah dari kelompok etnis kulit putih. Kemudian selanjutnya kita perhatikan slide kelima yang disajikan. Ini kematian di rumah sakit per 1.000 pasien di Inggris. Kelompok etnis yang lain 80, Black Caribbean 78, kelompok etnis hitam yang lain 53, Indian 35, kulit putih Irlandia 31, ASEAN yang lain 30, Pakistan 30, Black African 30, White British 27, Bangladesh 23, kelompok putih yang lain 22, etnis Cina 15, dan etnis campuran 10. Kemudian slide kelima, penyebab atau faktor yang sangat berisiko mengalami kematian, di antaranya adalah kegemukan itu 2,3 tingkat kematiannya, kelebihan berat badan 1,6, perokok 1,6, tekanan darah tinggi 2, ketahanan tubuh rendah 2,4, laki-laki tingkat kematiannya 1,6, kulit hitam 2,7, etnis Asia Selatan 1,3, diabetes 2, penyakit hati 2,2, sulit tidur 3,9, penyakit paru kronis 2,8. Itu analisis yang disampaikan oleh Badan Statistik Nasional di Inggris berkaitan dengan kematian akibat virus corona di Inggris yang diteliti sampai dengan tanggal 4 mulai 4 Maret sampai 20 April. Itu informasi singkat terkait dengan perkembangan virus corona yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.